Mendingan si Ate pulang aja. Maaf ini mah. Mendingan si Ate pulang aja. Maaf ini mah. Nah. Masuk. Perkenalkan namanya siapa? Nama Muhammad Zainal Asikin. Muhammad Zainal Asikin. Udah tahu maksud dipanggil ke sini? Belum, Kang. Jadi gini ya. Karena ada saya ditugaskan buat seleksi santri yang kedua kalinya karena yang ini buat melihat perkembangan santri selama di sini yang baru gitu. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Kalau jawabannya nggak masuk dalam kriteria, mohon maaf, AA nanti habis dari sini pulang gitu. Oh, ya. No. Kalau nggak ini jawabannya, kalau mas perjawabannya masuk dalam kriteria, ya lanjut ngomong gitu ya. Yeah. Karena yang kemarin-kemarin lu yang paling banyak gagal. Kenapa santri di sini cuma 100 gitu ya? Ya banyak yang gagal di sesi ini gitu. Banyak yang gagal. Memang pertamanya mah diterima sama Abah, cuman diseleksi lagi, gitu kan. Tuh, jadi saya sini buat seleksi aja, ditugaskan. Nanti ditilainya sama saya juga sih. Nama Zainal Asikin, bagus nama-namanya. Asal dari mana? Di Kuningan, Kang. Kuningan, deket. Coba alamat lengkapnya. Desa Cibulan, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan. Cidahu. Umur berapa? 19, Kang. Mau naik 19 lah, Maret 19. Oh, siap. Punya bakat? Dalam seni hadroh sih, Kang. Seni hadroh? Bagus, nanti saya masukin ke hadroh kalau diterima. Siap. Pegang apa hadroh? Vokal sih, Kang. Bagus, vokal. Kelebihan Anda apa? Kelebihan? Kalau kelebihan sih, saya ya sering bersalawat. Ya, beribadah aja lah. Ya. Anda ria sekali. Kekurangan Anda? Kalau kekurangan, nggak suka makan banyak. Bagus buat puasa mah, nggak apa-apa. Kamu harus prihatin. Latar belakang sebelum kesini ngapain? Latar belakang mondok, Kang. Mondok sambil sekolah tapi. Mondok sambil sekolah. Yeah. Oh, sebelumnya udah pernah ini ya, mondok? Iya, yeah, salaf, Kang. Salafi? Iya, yeah, salafi. Salafi berapa tahun? Setengah tahun kurang, Kang. Setengah tahun. Kenapa setengah tahun? Waktu itu ya karena nggak terlalu jauh dengan rumah, saya mutusin ke guru selepas lulus sekolah mau pindah gitu. Iya. Takutnya kan pengen pulang mulu kalau deket. Iya. Karena ini di sini juga deket. Kan, nggak takut pulang mulu? Nggak kan kalau di sini jadi mau pulang gimana gitu. Jadi ya
malu sama guru, kan udah izin sama guru gitu. Udah diizinin, ya patokan mah sama guru katanya ya 3 tahun di sana. Ya saya ingat aja kata-kata guru gitu. Siap. Udah berapa lama di sini? Mulai dari tanggal 6, Kang. Sekarang tanggal 22. Iya. Berarti udah lama ya di sini, udah 2 mingguan. Iya, Kang. 3 mingguan ya. Di sini udah 2 minggu, betah enggak? Alhamdulillah, Kang, betah. Alhamdulillah. Alasannya? Alasannya banyak teman, terus ya banyak sih, Kang, banyak teman, terus ya betah aja gitu ya. Betah. Suasananya ya. Suasananya. Lingkungannya. Iya sih. Kenapa mondok di sini? Ya satu niatnya lillahi ta'ala. Terus kedua mencari ridha guru gitu. Yang ketiga ingin mencari ilmu supaya kita pulang dari sini bermanfaat ilmunya. Bagus, bagus, bagus. Mbak Allah ya. Kenapa kamu mondok di sini? Karena saya ya mencari pengalaman di luar gitu. Ya mencari pengalaman gimana rasanya mondok di luar gitu. Kamu tahu ini pondok apa? Ini pondok hikmah. Disuruh siapa mondok? Keinginannya sih, keinginan sendiri, Kang. Nah. Tapi saya minta izin ke guru. Terus punya guru juga? Iya. Kenapa? Tahu dari mana ada pondok di sini? Dari channel YouTube Abah. Kebanyakan begitu. Udah mulai puasa? Udah, Kang. Udah berapa hari? Ya di beat dari mulai tanggal 9. Maaf. Tanggal 9. Iya, Kang. Bukanya makanannya enak, Kang? Alhamdulillah, Kang. Enak. Iya. Iyalah. Iya. Harusnya prihatin yang tirakat itu. Kenapa ini? Tidur jam? Ya, selesai kadang selesai piket. Ya kadang jam 7 kalau. Jadi pagi ya? Pagi. Udah apa Yasin belum? Yasin? Ya kalau itu mah ya sedikit-sedikit sih, Kang. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Bagus. Bersungguh-sungguh di sini. Sungguh-sungguh, Kak. Benar. Benar. Bagus ya. Misalkan di sini keterima, ada pesan enggak buat orang tua? Ada. Coba ke kamera. Ya, pesan-pesan ya buat orang tua ya. Jenal minta doanya, minta keikhlasan, keridoannya supaya Jenal di sini dilancarkan dalam mencari ilmu yang insya Allah diberkahi Allah SWT. Dan pesan-pesan buat orang tua di sana, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala rupa hal yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tidak lupa ya pesan Jenal itu buat orang tua, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun dalam keadaan sibuk ataupun ya keadaan sibuk apapun lah. Mungkin itu saja. Ya. Dari Jenal pesan-pesan buat orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teh itu kan
pesan kalau keterima ya. Iya. Tapi di sini pas saya cek tuh jawabannya tuh pada standarnya. Karena di Hasanuddin sekarang kapasitasnya udah penuh gitu. Mendingan si Ate pulang aja. Maaf ya. Mendingan si Ate pulang aja. Maaf ya. Mendingan si Ate pulang aja. Maaf ya. Pulang ke Kobong maksudnya. Pulang ke Kobong bukan ke Kuningan ya. Kobong aja bersih-bersih gitu biasa sholat ngaji kan bentar lagi sekarang jam 6 ya? Iya kan. Ya, iya bos. Sekarang mah pokoknya mah Jenal keterima ya. Alhamdulillah. Ya, makasih ya Kang ya. Iya. Sok. Ieu teh cuma bae seberapa orang itu nih seberapa? 4. Suruh nanti aja soalnya sekarang kan udah jam mau jam 6 mau buka puasa. Iya. Udah aja nanti besok lagi aja jam 3 lagi gitu ya. Iya kan. Mm. Buat yang baru semua ya. Iya. Ya. Makasih ya Kang ya. Yo. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam.